Meski sempat melawan, Haryanto, Jaya, dan Asdar berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Sorong Kota di tempat persembunyiannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Ketiganya merupakan sindikat perampokan spesialis nasabah bank bermotif pecah kaca mobil. 13 April lalu ketiganya berhasil menggasak dana operasional Pemda Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Total uang yang dicuri lebih dari 486 juta rupiah. Selain uang, polisi juga mengamankan barang bukti lain diantaranya perhiasan, handphone, dan juga mobil. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka, di pasal 363 ayat 2 KUHP, yang mana para pelaku melakukan pencurian lebih dari dua orang bersama-sama, ya, secara bersama-sama, dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara.